Amalakan istighfar, apa hajat kabul? Handak langsat, hanyar handak balum, ya Allah ulun minta langsat, handak aja kabul. Apa amalan? Istighfar, suka mengakui seorang salah, itu aja. Suka, jangan suka menyalahkan orang, jangan suka membuka-buka aib orang, malah sukanya aku yang salah, aku yang berdosa, bahkan gara-gara aku orang dapat bala, orang dapat musibah. Amalakan aja, mun sebertaan orang Kalimantan, bertaan orang Indonesia kayak ini, ayo aja. Nang kaya laki-laki tadi hajatnya kabul, ingin bertemu dengan Imam besar Ahmad bin Hambal, padahal ingat kata kesana Imam Ahmadnya yang hatinya mendatang. Allah Allah, ya gawian kita nih dahanulah itu tadi pang, kada kau mengerti, ya Allah, kada kau mengerti tadi pang, yes balap orang tunggol main. Kartu tuan guru dibalap juga, hantu. Padahal siapa tahu nyanak bak kami? Ya Allah, yes, nyanak bak kami. Daripada kami di kendaraan, baik membalapnya, atau nyebegaringan. Coba berpikir positif, jangan ada masalah dan jangan ada dulu mengangkat salah. Jangan bikin masalah, jangan dulu mengatakan salah. Coba yang baik-baik aja cara berpikirnya. Mungkin nyanak bakamih, berarti kan ada salahnya ya Allah. Nyanak bakamih, bujur ajanya membalap. Atau mungkin bininya garing. Nah, atau mungkin, atau inya nih kada kau merem. Pokoknya yang positif-positifnya dulu. Sampai kemungkinan yang baik itu kau hitung 70 kali. Cari dulu sebelum menyalahkan orang. 70 dulu kemungkinan besarnya, kemungkinan ini. Bila kada dapat jua nang 70 nih, berarti seorang nembungol, ada inya ada. Nah, bujur banar. Bila kada dapat berarti siapa nembungol? Seorang. Di WC tah, duduk. Duk, dia membuka. Rupanya engselnya rusak. Nangaran sidin kehandakan bakamih. Melihat ada lawang wis ini pinaranggang, pikiran sidin kada urangnya. Buak bekas astagfirullah. Ah, maka guru betilanjang. Metakai nah. Handak menutupi tiap kelihatan sudah. Kada ditutupi tiap acil menjanaki. Masya Allah. Aya. Pungulnya pencil. Bongol anji acilnya. Wah, macam-macam top. Coba jaka berpikir kada ada masalah dulu. Mungkin sidin mengira nih lawang nih berbuka sedikit nih kada ada urangnya, jadi menonjol. Jadi kada ada masalah ngarannya. Atau jua sidin ini selain tadi kada tahu ada orang di dalam, sidinnya nak tapa cirit sudah. Nah, mun berpikir kayak itu kada ada nang salah aja kita. Kada ada nang salah tuh apa? Kada ada. Kada kita kada salah, acil kada salah, sama tiap kada salah, pada betetawaan lagi. Tiap acil, gonol benampun nyawa bungo. Ambang, bingung juga aku, kekanakan ni paham. Pada habis pikir kan, ta'alim inya pulang pada kak, nang Tuhan ni ada ngerti juga aku. Ya Allah, sama nah hatan makan, bup, dia pajah lampu bungol mana pelan. Inya gin kada tahu, pajah lampu ni kada tahu. Inya gin tak kipik. Eh kenapa pajah jinya? Petugas PLN ne, lo mencekai. Kenapa jadi pajah? Tahu je nang kawan. Cekai dulu ada nang ini bungol, habis untuk undara ininya. Maka dasar bujur 5 menit waktu benyala. Hilang di piring kada ada lagi. Kawan sudah merabuti. Teduh lu kawan mantup. Dasar bujur pulang. Oh bumamai eh. Nah coba kita dinginkan masalah. Kalau kita panasakan terus bakal lahian Indonesia. Bakal lahian Kalimantan. Coba nang alami santai. Santai. Damai, tenang.
Ya Allah. Kayak kita nih lah bakendaraan, bermobil, ingat-ingat di muka gang, hati-hati, jangan laju. Tahu aja sudah orang muka gang tuh tiap-tiap gang tuh ada nahana mencungol. Jadi kitanya jangan hati-hati bilangnya tung ya cungol. Dasar bujur di kita. Kan gitu aja. Dasar bujur bila ada gang ada nahana mencungol, dahanu saking lengahnya doku aja teranjah. Sudah teranjah apa bangsat hantu tampuno. Salim hariti apian kabah aja mintuha. Ba mamainya liwar sudah salenya mintuha. Mari kita coba-coba untuk meningkatkan banyak istighfar. Nah, lalu ke-10 amalan dan adab orang menjaga hubungan lawan Allah, melebihkan dan memilih akan Allah daripada segala makhluk dan daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita yang penting lawan Tuhan jangan putus. Artinya lawan Tuhan jangan putus, kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Amun manusia nih ada nang memuji, ada nang maha paktu seumur hidup kayak itu ya kan. Mulai Allah Ta'alanya, ada nang mulai Rasulullahnya, ada mulai Allah Ta'alanya, ada nang beriman, ada nang kafir. Tu Allah Ta'ala tu kurang apa lagi kan? Nang jadi Tuhan nih Allah Ta'ala, ada aja nang kafir. Nabi Muhammad kurang apa pulang? Ada aja nang menyambati. Apalagi kita nih datunya kurang. Jadi jangan terkejut kalau orang menyambati. Kenapa? Ya wajar. Allah Ta'ala tuh kurang apa? Ada aja nama hina Allah Ta'ala. Anu kada habis pikir nih bungol bin tambuk bin oon. Ini orangnya Allah Ta'ala disambati. Kita nih pulang. Jadi kalau kita lah hendak supaya orang nih nalah senang lawan kita. Mendukung lawan kita. Menolong lawan kita, kada kawa. Ya pasti ada nang suka, pasti ada nang kada. Ya kaitu am. Nah, yang penting Allah Ta'ala kada pagat putus hubungan lawan kita. Caranya kayak apa? Ngerti dan ridha dengan Allah, Allah ridha kepada kita dan mengerti kepada kita. Hah? Ingatkah sejarah Luqmanul Hakim melajari anak sidin bahwa mengharap-harap pujian makhluk kada pernah berhasil. Ada aja nang menyambat. Nak, disiden. Pon. Kita berjalanan ya. Mana bah iringnya bah? Bawa keledai. Nggih. Tunggang lo ikam. Abah mehirit. Jalan. Bungolnya kakanak tuh jar. Abahnya suruhnya berjalan. Jaka inya turun. Abah suruh naik. Nak, dengar lah ikam. Nggih, lon sambat urang bungol bae. Mbah, pian naik, lon turun. Kalau pina ampih disambat urang bungol. Kalau aja pang, kalau pina ampih sambat urang bungol. Dai. Jalan. Abah naik pulang anak mehirit. Bungolnya nang tuha tuh. Purunnya nang tuha tuh kakanak suruhnya berjalan inya betunggangan. Nak, dengarlah satu-satu bahai. Pian pulang sambat urang bungol. Nak, tadi kam naik sambat urang bungol. Harapan abah naik kada disambat urang bungol lagi. Ampih urang nyambat malah memuji. Salah jua nang kai. Mbak kaya apa bah? Kita naik berdua ya kalau bujur. Kalau ampih orang menyambati, jadi memuji aja lagi lawan kita. Naik kayak kesian berdua. Lewat di satu kerumunan manusia, jadi jar manusia. Bungolnya nang berdua tuh. Keledai halus ditunggang berdua, jaka berlima sama sekali. Napa nak? Bungol berdua bahaya. Nah, terakhir lagi nak kayak pilihan. Kalau pina ini nang membuat orang memuji kita, mendukung kita, turun berdua kita, mbah
ikam naik salah, abah naik salah, berdua naik salah juga, turun pang berdua kita hirit keledai. Kalau pina orang memuji ampih nyambati kita jalan bungulnya nang berdua itu jar keledai dibawa dihirit tak ditunggang tak ditinggal sama sekali ya benar bungul terus baik. Nah tuntung bulik kita belikan nak apa bah maksud pianya anak belum paham lagi. Ikam tahu lah nak, kalau ikam ingin mengharap orang semua memuji ikam, cita-cita tak pernah terwujud. Kalau ikam berbuat agar orang memuji ikam, kada pernah. Yang penting, perbuatlah kebaikan. Asal Allah ridha. Kalau mengharap manusia, kada-ada, ada nang memuji, ada nang kada. Nang jadi maling, gin, ada nang memuji, ada nang kada. Nang jadi maling, gin, ada nang memuji. Ubuhan maling juga bang. Si tulihai benar lah jar. Hah? Nah, iya, si tulihai benar ambil jar. Spion orangnya tetet hilang ya. Lihai benar sorona mangaji, nah ini memuji. Ada nang lain bungolnya maling nih tuh jar. Orang pengajian ditutuinya juga. Maka sandal paguruan na pulang nyeran. Jadi manusia nih kalau mau cari pujian seluruh dunia tidak, jangankan kita Allah jadi hina orang. Mbah terus kayak apa? Prinsip hidup, pedoman hidup hanya satu, pilih ridha Allah, asal Allah ridha, asal Allah ridha. Kita sudah minta ampun lawan Allah, Allah siap maampuni, biar orang menyambati nangaran anak betaubat wajar-wajar aja jurang maling hadir ke masjid pantau. Nah, duduk di intang wadah sandal. Pantau. Jangan tersinggung maling eh. Diam aja ikam santai. Mun ikam kada mencuntan jua. Santai. Memang sudah boyang beciri. Ikam betulis di dahi maling sandal. Bahari. Lalu jadi manakala hadir di majelis dipantau orang sabar aja. Kada perlu tersinggung. Ya Allah, ulun terima hukuman ini. Ulun minta ampuni ulun. Ridhoi ulun, maafkan ulun. Terus saja. Kenamun Tuhan sudah mengampuni, hilangam dah itu. Handahanu jua kasihan pelacur, 4 malam ahad. Ya, mengaji, mendengarakan, asa tenang dajar hadir di pengajian. Karena ada tuh, ya. Kenapa? Tahu lah nyawa tuh, apa aja nanggalan? Lahong. Nambah jilbab tuh, lahong. Di mana nyo tahu langganan nunda? Nyatai tahu, kayaknya langganan ninya. Biar aja, kada usah tersinggung. Nang penting hadir di majelis, minta ampun kepada Allah, minta ridha kepada Allah. Siapa tahu berkat hadir walau hanya sekali Allah ampuni dosa dan kesalahan. Kita kada tahu, kita kada ngerti. Berkah ilmu, berkah amal, kita kada ngerti. Berkah besalaman, berkah makan, berkah tekumpul, kita kada ngerti. Seorang laki-laki yang nyata-nyata hana ditimbai malaikat sudah ke neraka, nyata hana ditimbainya, muar banada malaikat, bangsat hantu tambunau ini je malaikat, hana dihampasnya sudah ke neraka, hadang-hadang ya Tuhan. Anu kalau nyosing hampas-hampas kedada anu sidangnya. Kalau pinata hukum makan orang nang salah. Nah, pegerang Tuhan, takuni dulu. Takuni. Sidang dulu. Apa gerang Tuhan sidangnya? Takuni. Inya suah kahadir di majelis ilmu. Bangsat je malaikat. Nda tepak sabenere menakuni disuruh Tuhan. Napa jinya? Nyosuah lah bangsat. Hadir di majelis ilmu kada. Nah, nyata bangsat nini je malaikat. Nyata aja de malaikat dihukum makan sudah bangsat nini. Adang ya Tuhan, hadang. Kena dulu tuntung jangan penyangitan. Di bahasa ulun aja pang lah kada dapang Tuhan ulun malaikat kayak itu. Takuni pang. Kada suah hadir tapi suah lah berkumpul lawan orang soleh makan. Makan aja terkumpul. Takuninya pulang kada suah cuy. Nah kada usah tekumpul
urang soleh di sini, inya di hujung sana, tapi jadi satu suara. Kada jua. Kemana kah urang nih hidup kada mengerti jua. Sebenarnya saruan kada suah. Takuni pulang ya Tuhan. Ngarannya adalah ngaran sama lawan urang soleh. Ngarannya ja. Takuni kadada. Utuh cobek kah ngarannya kada mengerti jua. Poang ngaran kada ada sesamaannya lawan urang soleh. Jakalah anu Syekh Abdul Qadir Jilani kah misalnya Muhammad Saman. Nah ada jua Muhammad Arsyad, ada jua mimiripan urang soleh ngaran. Kada ada jua je malaikat apalagi Tuhan gatal datangan nah nama hampas. Anu pang je Tuhan biar kada suah sebertantu inya katuju kada lawan urang soleh katuju aja sudah katuju. Takuni kenal aja ada jinya. Kapan nak ketujuh? Nah, je malaikat selamat. Jadi hukumannya sudah nih. Nda main-main akan je malaikat. Takuni pulang terakhir. Adalah inya bisi. Apakah? Bukan bab ketujuh. Ada jinya ketujuh. Tahu nak tahu juga ketujuh lon seseorang. Seseorang siapa? Bukan ketujuh lon seseorang tu. Kenapa? Ketujuh eh? Sekali ditelaah, sekalinya orang nang diketujuinya ini orang yang ketujuh dengan orang soleh. Orang nang inya ketujuh itu ketujuh lawan orang soleh. Nah, ya Tuhan, kayak apa malaikat? Kada jadi diamnya malaikat, kagatal sudah nama hampas. Akhirnya berkat ketujuh dengan orang yang ketujuh dengan orang soleh. Maka diampuni dosanya. Iya jaku tadi kita kada tahu. Jangan pernah kau merendahkan orang ahli maksiat. Siapa tahu ada syafaat yang didapat. Jangan. Kita yang penting Allah ampuni ulun, ampuni semua orang. Allah ampuni ulun, ampuni semua orang. Jangan pernah kau rendahkan orang berbuat dosa. Siapa tahu kena di akhirat inya masuk surga, kita masuk neraka. Kita kada tahu. Ya. Kayak apa dosa pelacur di dalam kitab Majalisus Saniyah. Setiap malam dia melayani 7 laki-laki. Ayo ikam. Kada kegampangan. 7 laki-laki disandang demi uang, demi kehidupan. Tapi akhlaknya, setiap dia dapat duit, dia beli roti. Teman-temannya datang semua. Dan jumlah roti sesuai dengan jumlah teman-temannya. Inya kada dapat. Jaka kawan 9, inya nang ke 10 roti, kawan nukar 9-nya. Selalu nukarnya 9 andaknya makannya tungguinya bilanya kada habis hanyar makannya bila kada kelaparannya sabarnya mampu dia mengerti dan mengalah. Allah ampuni dosanya karena dia menghimbungi sahabat. Kita kada tahu pintarai kada tahu pang nang pina kita tuduh nang kita hina soalnya orangnya masuk surga nang kita nama hina lagi hara jadi RT di neraka. jangan menghina orang. Mbak jalan keluar kayak apa? Ya Allah ampuni kami, ampuni mereka. Artinya mereka salah, seandainya ada salah ampuni mereka. Ulun ada salah pasti ampuni ulun, ampuni mereka. Insya Allah turun rahmat, turun keberkahan. Jangan kita bersesambatan, jangan kita behihinaan. Ulun hendak menghina pian kawa, pian hendak menghina ulun kawa. Kenapa? Ulun punya kekurangan, pian punya kekurangan. Nah jadi akhlak kita melebihkan dan memilih akan Allah daripada segala makhluk dan daripada segala yang lain daripada Allah. Wallahu a'lam bissawab.